Leuwih ti 80 berkas pengajian izin operasional tempat hiburan geus diajukeun, samalah 15 tempat diantarana geus ditalingakeun. Sanajan kitu sakumna tacanohonan sarata katangtuan protokol kesehatan, tur tatacan diijinan dibuka. Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan Disbudpar merdi pangusaha tempat hiburan ngalengkepan pasaratan patalikana pengajuan merdi relaksasi atawa izin operasi dina mangsa adaptasi kebiasaan baru atawa AKB. Saban tempat hiburan dilakonan pemeriksaan secara administrasi. Tekurang ti 80 pelaku tempat hiburan geus ngajukeun permohonan relaksasi, tapi aya sawatara pasaratan anu kudu dilengkepan. Pikeun ngajaga keamanan pengelola jeung karyawan sangkan ngaminimalisasi COVID-19 kudu ngalakonan rapid test. Kadis Budpar Kota Bandung Dewi Kaniasari nembrakeun pihak nu ngokolakeun kudu nulis surat pernyataan diwogan ku materai siap ngajalankeun protokol kesehatan secara kekep. 15 tempat anu diperiksa masih rea pasaratan anu kurangna. Tapi dari 80 surat itu ya kita ini dulu satu-satu saya lihat. Kan harus ke lapangan, ada checklistnya untuk protokol kesehatan. Nanti checklist sudah lengkap atau belum, nah nanti kita laporkan ke Persekda gitu. Jadi dari yang pengajian dan penyelenggaraan, waktunya nggak lama dari proses itu. Begitu, ini mah jangan tanya ke kita, begitu mereka sudah lengkap dengan protokol kesehatannya, sudah siap dengan persyaratannya ya, persyaratannya itu yang pertama ada lampiran bahwa mereka sudah melakukan rapid test ke karyawan-karyawatinya gitu. Terus juga ada pernyataan di atas materai dan juga dilampiri juga izin usaha. Relaksasi tempat hiburan di Kota Bandung jadi tanggung jawab sakumna pihak. Pihakna miharep upama sektor hiburan geus dibuka deui ulah tepi ka jadi klaster anyar sumebarna COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.